Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Pemirsa CDP yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di hari Ahad ini. Hari ini temanya tentang budaya Aceh yang Islami. Pemirsa Aceh TV, ini dalam rangka kita ingin menyambut, memeriahkan, menggebiarkan Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7 yang akan berlangsung di awal bulan Agustus. Baik pemirsa Aceh TV, kalau kita rujuk kepada agama, budaya ini tidak bertentangan dengan agama sepanjang budaya ini dilahirkan oleh keimanan, dilahirkan oleh otak-otak yang beriman. Tetapi ketika hasil budaya ini dilahirkan oleh orang-orang non-Islam dan orang-orang munafik, ya tentu budaya ini akan bertentangan dengan Islam. Jadi budaya Islam itu dimulai dari azan. Azan di masjid, ya. Jadi pengazan yang paling top dan terkenal adalah Bilal bin Rabah. Jadi muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah menunjuk Bilal, ya? Menunjuk Bilal menjadi muazin. Padahal orang lain banyak, ya. Dan yang mendapatkan mimpi azan ini, ya, ini bukan Bilal, tapi Umar bin Khattab dan seorang sahabat yang lain. Ya, ya Rasulullah, saya bermimpi ucapan begini-begini untuk memanggil azan. Lalu Rasulullah mendengar cerita dari hamba Allah itu, sahabatnya, saya lupa namanya. Dan kemudian datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga bercerita, ya Rasulullah, saya bermimpi kalimat-kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, seperti azan sekarang ini. Rasulullah juga mengapresiasi, mengakui itu yang terbaik, kalimat-kalimat itu. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh Umar menjadi muadzin dan tidak menyuruh sahabat yang tadi. Tetapi Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah dan mengajarkan kalimat itu kepada Bilal bin Rabah, kemudian disuruh azan, disuruh dengungkan, ya. Kenapa Rasulullah memilih Bilal bin Rabah? Karena Bilal bin Rabah ini seni suaranya sangat luar biasa, sangat indah ketika dia kumandangkan, ya. Seolah-olah langit Madinah itu bergetar. Disitulah letak asal-usul seni dalam Islam. Asal-usul budaya dalam Islam. Jadi dari keindahan yang diberikan oleh suara Bilal bin Rabah itu, kemudian orang datang berduyun-duyun dari pasar mengambil air wudhu dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian manusia sudah banyak yang masuk Islam, Rasulullah membutuhkan pembangunan masjid. Lalu dibuat bangunan masjid itu, tentu yang pertama dalam keadaan yang sangat sederhana, tiang-tiangnya itu dari pohon kurma, atapnya dari pohon kurma, lantainya dari kerikir yang dipadatkan, dan dindingnya juga dari tanah yang dipadatkan. Tetapi Rasulullah telah membuat sebuah masjid yang punya seni sesuai dengan zamannya, punya budaya sesuai dengan zamannya. Sebelumnya belum ada masjid, Rasulullah perancang masjid, ya, yang Masjid Nabawi itu di Madinah. Walaupun ada Masjid Quba, Rasulullah tidak melihat bagaimana Masjid Quba kemudian, karena waktu 4 hari di Kubah hanya Rasulullah meletakkan batu pertama di Kubah.
Nah, kemudian apa yang terjadi sekarang? Masjid Nabawi yang dibuat oleh Rasulullah di tanggal 1 Hijrah ya, tahun 1 Hijrah dulu ya. Jadi masjid yang terindah di dunia sekarang ini. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, di situ ada berpuluh-puluh cabang seni tertumpu di dalam keindahannya itu. Jadi kita ambil kesimpulan, budaya ini adalah bagian dari Islam. Budaya ini bagian dari Islam. Bagaimana ukiran-ukiran di Masjid Nabawi, bagaimana catnya, bagaimana di dalamnya, bagaimana sangat indah, luar biasa. Sangat indah. Jadi Islam ini bukan agama kering, bukan agama yang hanya disuruh berzikir-zikir saja, salat saja, puasa saja, haji saja. Tetapi Islam adalah agama universal, agama yang luas, agama yang menghargai seni, agama yang menghargai budaya, agama yang luar biasa. Maka kalau orang Aceh mengadakan budaya, pekan budaya, ini sudah dimulai oleh Profesor Ali Hashimi, gubernur pertama dulu tahun 57 ya, kalau enggak salah saya, itu pekan kebudayaan Aceh pertama ya, pekan kebudayaan Aceh pertama. Artinya satu pekan itu 7 hari di situ ditampilkan semua kreasi, semua cipta karsa budaya Aceh. Dibilang Padang zaman dulu. Kita belum lahir waktu itu ya. Itu PKA pertama. Dan di zaman itu masih ada foto-foto dan kita bisa menggali sejarah. Saya sudah menggalinya. Tentu sangat sederhana. Sederhana dalam makna waktu itu orang-orang Aceh belum mengenal jilbab. Jadi gadis-gadis yang menari di dalam padang di depan Gubernur Ali Hashimi itu rambutnya terbuka dan pahanya juga terbuka. Itu di foto-foto yang kita lihat. Dan lelaki Aceh pun belum mengenal kupiah mengetup. Kupiah biasa saja, kupiah hitam itu. Juga belum ada baju adat, baju adat Aceh seperti sekarang. Sangat sederhana. Tetapi pekan kebudayaan Aceh itu sebagai starting point. Sebagai batu loncatan untuk melanjutkan, mengembangkan budaya Aceh. Dan di PKA kedua tahun 72 juga belum maju. Ya, belum maju, PKA kedua belum maju. Ya. Di PKA ketiga belum juga maju. Belum berjilbab juga ya. Gadis-gadis Aceh belum berjilbab, apalagi gadis Aceh Tengah juga belum berjilbab ya. Waktu PKA 3 tahun 87 kalau enggak salah saya. Waktu itu saya sudah menjadi panitia. Nah, jadi saya di seksi kesenian. Nah, tugas saya sangat sederhana. Pindah-pindah mic, tarik mic karena kita gantung di apa itu di platform gedung itu di Belang Padang. Kalau orangnya tinggi saya tarik supaya naik naik micnya itu. Kalau orangnya rendah saya turunkan atau nanti saya angkat kursi, butuh kursi. Saya tugas di panggung utama waktu itu. Saya masih mahasiswa. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, luar biasa. Di PKA 3 saya sudah jadi panitia. PKA 4 saya langsung menjadi juri ya. Juri memilih stand terbaik ya. Jadi waktu itu saya menilai rumah-rumah stand terbaik di PKA 4 dan waktu itu Aceh Besar menjadi juara. Karena rumah Aceh Besar memang sangat baik sekali. Dibuat dari semen dan di dalamnya lengkap dengan budaya. PKA kelima dan keenam saya menjadi juri mencari anugerah. Mencari juara-juara yang dapat kita berikan hadiah, anugerah seni. Dan alhamdulillah PKA ke-7 ini saya juga masuk juri. Juri, saya ketua juri bidang rukun. Itu semua mendapat perhatian kita. Ya. Sebagai orang Muslim kita harus ikut memperkaya kebudayaan Aceh.
Dan yang saya harus pegang satu amanah dari guru saya, Profesor Ali Hashmi, budaya Aceh adalah tidak bertentangan dengan Islam. Nah, kalau bertentangan dengan Islam, itu bukan budaya Aceh. Ingat, kebudayaan Aceh tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, itu bukan kebudayaan Aceh. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada yang ingin bertanya, silakan melihat nomor di layar kaca, nanti keluar nomor yang harus ditanya. Boleh juga SMS ya, ke nomor yang tertera di layar kaca nanti. Jadi pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sangat bangga dan bahagia. Sebenarnya kebudayaan Aceh 7 ini lebih meriah lagi. Tetapi musibah datang ke negeri Aceh dengan tertangkapnya Gubernur Aceh, maka mungkin pekan kebudayaan Aceh ini agak sedikit sirna. Dalam makna tidak begitu hebat. Tapi Presiden akan datang. Bapak Haji Jokowi, Insinyur Haji Jokowi akan datang ke Aceh untuk membuka kebudayaan Aceh ke-7 insyaallah. Kalau ada yang ingin bertanya silakan, kami memberi kesempatan ya. Kami juga menunggu SMS untuk bertanya di SMS ya. Mudah-mudahan kali ini banyak yang mendapat perhatian. Kita gebiarkan, kita agungkan, kita menistiharkan. Nah, istihar itu proklamasi bahwa Banda Aceh akan menjadi tuan rumah PKA ke-7 di bulan Agustus yang akan datang. Semua kesenian Aceh akan ditampilkan di panggung-panggung ya, di tempat-tempat yang telah ditunjuk, dan semua kesenian Aceh itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, alhamdulillah sudah ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampaknya belum bisa. Coba dicoba lagi ya. Assalamualaikum. Ya, belum ya. Kalau belum bisa ditelepon, dicoba lagi ya. Saya baca dulu satu SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra di Banda Aceh. Ya, sila. Begini Ustaz, kalau kita datang kepada handphone kita muncul perempuan-perempuan yang tidak berpakaian senonoh, lalu terlihat, walaupun kita benci, terlihat untuk kita buang foto itu, apakah kita berdosa Ustaz? Mohon Ustaz beri ilmu kepada saya, Indra di Banda Aceh. Baik Indra ya. Inilah yang jadi penyakit global nih ya. HP itu tidak bisa kita islami. Ada saja muncul sendiri, dikirim oleh orang kepada kita foto-foto yang porno, foto-foto yang tidak sopan. Nah, kita terlihat ya. Jadi ucapkan istighfar dan buang foto-foto itu. Tetapi kalau kita nikmati terus, justru kita tidak buang, kita simpan, kita buka lagi, kita nikmati lagi. Nah, itu akan berdosa ya. Indraya akan berdosa. Baik pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.